Memasuki hari kedua peringatan hari jadi ke-35 PDAM Kita Segar, PDAM memberikan cenderamata kepada 100 pelanggannya. Cenderamata tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi dan ucapan terima kasih PDAM kepada pelanggan yang tidak pernah menunggak pembayaran dan melakukan pembayaran pada Selasa 20 Maret 2018, baik melalui loket Jalan Raja Alam 2 Tanjung Redeg maupun loket-loket pembayaran PDAM lainnya. Direktur PDAM Kita Segar Adif Mulyadi menyampaikan, pemberian cenderamata selain sebagai wujud apresiasi dan ucapan terima kasih PDAM kepada para pelanggan yang tertib membayar dan percaya akan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan, juga sebagai pendorong bagi PDAM untuk terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Melalui pemberian cenderamata ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran pelanggan untuk tertib membayar rekening air PDAM sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, ada sedikit acara kecil yang kami adakan. Nanti setelah Bapak Ibu membayar, nanti kita kasih cenderamata. Kita siapkan ada 40 cenderamata yang kita siapkan hari ini. Yang di kantor ini, nanti yang loket-loket yang lain, karena kasir-kasirnya masih pada di sini, mungkin belum sempat buka, kita pusatkan semua di sini dulu biar Bapak Ibu bisa kumpul di sini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini tetap dalam rangka PDAM Kita Segar ini memperbaiki pelayanannya. Kami menyadari bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan kepada pelanggan itu pasti masih ada kurangnya, pasti masih ada kelemahannya, karena memang kami pelayanan kita kan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu. Jadi nggak pernah ada berhentinya. Makanya wajar kalau memang tetap ada keluhan-keluhan atau apapun yang menjadi permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di rumah. Kami menyadari bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan kami. Oleh karena itu bukan keluhannya yang penting, tapi adalah bagaimana Bapak Ibu memberikan keluhan itu dan keluhan yang Bapak Ibu sampaikan dapat kami tindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Selain memberikan cenderamata, di hari kedua peringatan hari jadinya, seluruh karyawan maupun manajemen PDAM secara khusus menggunakan baju adat. Hal tersebut dikatakan Adif sebagai upaya pihaknya mengangkat tradisi budaya lokal, serta memberi kesan berbeda dari hari-hari biasanya. Miko Gustinanda, Pinus TV, melaporkan.